Hai, halo semuanya, apa kabarnya nih? Kali ini saya akan mengajak kamu semua untuk kembali mengeksplor wilayah timur Indonesia, yaitu Papua. Menyebut kata Papua, pastinya yang terbayang adalah keindahan alamnya. Ya, Papua memang menyimpan segudang spot alam yang indah dan tentunya sayang kalau tidak diabadikan. Nah, perjumpaan kita kali ini, saya akan mengajak kamu untuk mengunjungi ekowisata mangrove Pomako yang terletak di Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua. Ekowisata mangrove Pomako merupakan destinasi wisata yang menarik di Kabupaten Mimika, Papua. Di tempat ini, kamu bisa menikmati pemandangan alam yang asri, berupa hamparan tanaman bakau atau mangrove yang tumbuh subur di kampung Pomako, di dekat pelabuhan Mimika. Kawasan ekowisata mangrove Pomako ini bisa menjadi destinasi wisata warga setempat. Nah, berhubung bertepatan dengan momen PON 2021 ini, yang juga diselenggarakan di Kabupaten Mimika, maka tak ada salahnya para atlet, official, dan juga wisatawan untuk juga menikmati kawasan hutan mangrove ini. Dijamin deh, pikiran jadi tambah seger. Ekowisata hutan mangrove Pomako berjarak sekitar 40 km dari pusat kota Timika. Perjalanan menuju lokasi ini dapat ditempuh dalam waktu sekitar 1 jam menggunakan kendaraan roda 4. Meskipun jaraknya lumayan jauh dari pusat kota, namun kamu nggak perlu khawatir karena jalan menuju tempat ini sudah diaspal. Jadi, relatif nyaman di sepanjang perjalanan dan yang pasti bebas macet. Nggak kayak di kota-kota besar itu. Di tempat ini, wisatawan dapat menikmati hutan mangrove di kiri kanan jalan. Kawasan wisata yang dikembangkan oleh Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika ini memiliki 40 jenis mangrove dan 27 diantaranya ada di kawasan ekowisata mangrove Pomako. Saya dari Jawa Barat. Kebetulan saya penempatan kerja di Timika, kemudian ini istri saya sedang berkunjung ke Timika juga. Ya, untuk objek wisata di Timika karena memang agak jarang, ini lumayan bagus, cuma memang perlu pembenahan seperti jalur trek yang mungkin bisa diperpanjang. Kemudian juga istilahnya tempat sampah yang dimasifkan. Itu sih yang perlu dibenahi mungkin. Perlu diperhatikan memang kebersihan terlebih dahulu. Kemudian juga akses. Akses yang perlu diperhatikan karena kalau misalnya dilihat aksesnya cukup kecil. Kemudian juga lampu penerangan jalannya agak gak ada. Jadi kalau misalnya lewat malam itu agak rawan, agak susah mungkin kalau istilahnya ke sini. Nama saya Min Gainau. Saya baru 4 bulan sih di Timika, baru hari ini main ke hutan mangrove juga. Di hutan mangrove ini, pokoknya tempatnya keren banget deh. Yang di luar yang pengen ke hutan mangrove, silakan aja. Soalnya di sini tempatnya adem, bagus, tempat fotonya juga bagus. Jangan lupa mampir ke sini ya teman-teman. Sambil menikmati keasrian tempat wisata ini, kamu juga bisa membaca pesan-pesan unik dan lucu yang cukup menghibur di sepanjang jalan. Nah, pesan-pesan unik dan lucu itu terpasang di papan-papan di sepanjang jembatan untuk menyusuri hutan mangrove ini. Nih, beberapa contoh tulisan-tulisan lucu dan menggelitik. Untuk masuk ke lokasi ini juga nggak mahal kok. Untuk kamu yang dewasa, cukup membeli tiket masuk seharga Rp10.000 saja. Sementara untuk anak-anak, hanya dikenakan setengahnya saja, alias Rp5.000. Murah kan? Begitu masuk ke area ekowisata, kamu akan langsung mendengar suara kicauan burung dan menikmati semilir angin. Pokoknya, sejuk segar deh guys!
Traktorin. Nah, akses bagi wisatawan di sana berupa jembatan atau titian bakau dari kayu besi sepanjang 1 km. Ya, meskipun harus berjalan sampai 1 km, tapi kamu nggak akan merasa capek. Karena nggak akan merasa membosankan saat menyusuri hutan bakau ini. Tapi kalau kamu pengen istirahat sejenak, kamu bisa istirahat di sejumlah gazebo yang telah disediakan oleh pihak pengelola. Ya, kami dari broadcast, True Broadcast yang meliput kegiatan cabang olahraga atletik. Kesannya baguslah, pemerintah masih punya perhatian kepada hutan, kepada penghijauan untuk dijadikan paru-paru bumi, khususnya di daerah Timika. Nama saya Ibu Ari. Kebetulan saya jalan-jalan, baru pertama kali ini saya datang ke tempat wisata mangrove atau hutan bakau. Tempatnya sangat indah, sejuk, nyaman lah kalau untuk keluarga juga bagus. Hutannya masih betul-betul alami ya. Mudah-mudahan sih jangan sampai dirusak. Saya tahu kebetulan pernah anak saya kesini juga sih. Terus anak saya juga yang tinggal di Timika sini kasih info kalau mau jalan-jalan ke Timika, jangan lupa singgah di hutan mangrove atau hutan bakau itu. Ya. Perjalanan menuju ke sini tadi gimana? Lumayan bagus untuk akses untuk menuju ke sini. Tidak mendapatkan kesulitan lah kalau karena di jalanan itu sudah bagus, sudah rata. Terus untuk menuju ke dalamnya sini juga sudah lumayan, sudah bagus, sudah beraspal. Jadi tidak apa ya, jalanannya itu tidak berlubang-lubang, sudah bagus lah gitu. Dari segi keamanan juga aman. Insya Allah aman. Iya. Oke. Ibu lihat angkutan umum enggak ya tadi? Di perjalanan naik mobil pribadi kan ya? Ada sih satu-satu saja, tapi lebih banyak apa ya, truk dengan apa kendaraan umum ya, kendaraan pribadi. Mungkin karena di sini dekat pelabuhan ya, jadi banyak angkutan yang membawa barang dari pelabuhan. Saran saya mungkin ada semacam bis mini itu ya, bis mini mungkin parkir di mana sebelum menuju masuknya di hutan mangrove ini, supaya masyarakat mungkin bisa taruh kendaraan di sana saja kalau memang mau naik minibus gitu. Jadi atau kalau yang orang memang tidak punya kendaraan, mungkin bisa langsung standby di situ menunggu kendaraan yang masuk, supaya masyarakat yang belum pernah kesini kebetulan tidak ada kendaraan, kemungkinan bisa ada kendaraan bisa menikmati hutan mangrove itu. Tidak sebatas sebagai tempat rekreasi, ekowisata mangrove ini diharapkan juga sekaligus menjadi sarana edukasi mengenai keberagaman hayati, juga manfaat mangrove bagi lingkungan. Mangrove merupakan salah satu elemen penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama untuk kawasan pesisir. Hutan mangrove tersebut berfungsi menahan terjangan angin dan ombak dari laut. Maka tidak heran jika wisatawan yang datang ke lokasi ini bukan hanya mereka yang ingin melepas kepenatan saja. Para pelajar dan peneliti pun sering mendatangi tempat ini. Dalam sehari, kawasan ekowisata ini bisa dikunjungi oleh sekitar 500-an orang, baik dewasa maupun anak-anak. Nah, apakah kamu juga pengen mengunjungi tempat ini? Pokoknya, dijamin gak bakal rugi deh! Oke, sekian dulu ya pengalaman eksplor kita di ekowisata hutan mangrove Pomako di Kabupaten Mimika, Papua kali ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Bye!